dengan apel pengawasan serentak 1 tahun serentak pemilu 2024. Saya sampaikan kepada teman-teman jajaran pengawas baik tingkat kecamatan maupun sampai tingkat kelurahan desa. Kita melaksanakan tahapan pengawasan ini segera mungkin. Pertama dulu kita mengadakan verifikasi dewan calon dewan perwakilan rakyat. Bisa saja bekerja di kedai kopi, bisa saja bekerja di lapangan, bisa saja kerja di kantor Panwaslu. Makanya kami mintakan kepada teman-teman, khususnya Panwaslu Kecamatan, sampaikan ini kepada PKD kita, briefing mereka dalam melaksanakan kerja-kerja yang sudah dekat ini, khususnya tentang verifikasi dewan perwakilan daerah. Perundang-undangan yang berlaku. Kemudian beririsan juga kita melaksanakan rakyat tanah karunia. Jadi kami sampaikan kepada teman-teman pengawas jajaran kecamatan sampai ke tingkat desa, kelurahan, benar-benar kita melaksanakan tugas dan kewenangan di desa. Hari ini kita mengadakan kegiatan siaga apel pengawasan dalam pemilu serentak pada tahun 2024. Kami tadi tegaskan kepada jajaran kita bahwa mulai dari Panwas Kecamatan sampai PKD agar segera mungkin melaksanakan verifikasi tentang calon Dewan Perwakilan Daerah. Dan selanjutnya kami juga sampaikan juga kepada Panwas bahwa pemutahiran daftar pemilih ini sudah bekerja. Mereka sudah mendatangi warga. Dan kami ingatkan agar dampingi sehingga nanti warga yang memenuhi persyaratan sudah terdaftar dalam daftar pemilih sementara. Ini kami tekankan bahwa Panwaslu sampai PKD awasi mereka sampai selesai tugas mereka yang selama 2 bulan ini. Ini sampaikan. Begitu juga kami jajaran Bawaslu sampai Panwaslu PKD itu juga kami dalam waktu dekat ini mengadakan verifikasi faktual dukungan terhadap calon DPD. Sehingga kami cocokkan, kami cek, kami laksanakan tugas-tugas yang sedang kami siapkan ini. Iya betul, karena itu salah satu tugas dan tanggung jawab mereka. Jadi makanya kami langsung perintahkan bahwa kerja ini harus segera laksanakan. Sehingga nanti tugas-tugas yang dilaksanakan panitia pemutahiran data pemilih ini benar-benar akurat. Data-data mereka sehingga tidak hanya salah-salahan. Nah, itu yang makanya kami tetap mengawasi mereka. Siap. Dan juga kita imbau kalau misalnya belum datang petugas dalam mendata pemilih sementara, ya bisa proaktif atau sampaikan kepada PKD kita kalau belum dia terdaftar sebagai pemilih. Jadi sama-sama lah kita proaktif, ya. Begitu juga masyarakat, kalau memang belum terdaftar, ya sampaikan kepada PKD kita ataupun Panwaslu kita. Siap.